Inilah kisah badut jalanan yang berada di simpang pangkalan mall salah satu kota Jambi, yaitu Eko yang berasal dari Sekayu, Sumatera Selatan. Pria yang berusia 23 tahun ini pergi ke perantauan sedari 2 tahun lalu untuk mengadu nasib agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Namun karena himpitan ekonomi di perantauan, dirinya rela jadi badut jalanan. Untuk di kota Jambi sendiri, di setiap simpang didapati berbagai macam kostum badut, seperti Mickey Mouse, Doraemon, dan toko kartun lainnya. Untuk namo kita siapa nih bang? Namo Eko. Nah, kita lahir di mana bang? Kita lahirnya di Sekayumu bang. Umur sekarang berapa bang? Umur sekarang 23. 23 ya. Sudah di Jambi berapa lama bang? 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Ini bang, untuk kegiatan kita sehari-hari ini apa nih bang? Kita jadi apa bang? Kalau kerja, ini kan kemarin-kemarin kerja bangunan. Kerja bangunannya kan sekarang musim covid nih, kadang ada kadang tidak ya. Ini milih jadi badut jalanan. Jadi badut jalanan ya bang ya. Untuk kostum kita dapat dari mana itu bang? Itu nyarter bang. Nyarter ya? Berapa itu bang? Sistemnya, 30% bagi yang punya. 30% bagi yang punya ya. Nah, sehari itu pendapatan kita berapa bang? Kadang 80, paling besar 130-an lah. Dari jam berapa ke jam berapa bang? Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, itu kegiatan kita selama ini di mana bang? Di dekat STM ini ya bang? Lama ini di sinilah, di sinilah. Pangkalan Jamtos. Sudah berapa lama menggeluti ini bang? Sekitar 6 bulan. Oh, sekitar 6 bulan ya. Karena pandemi covid ini bang ya? Iya. Karena pandemi covid ini, makanya karena kita jadi badut jalanan bang ya? Iya. Selain kostum bang, kan ada ya, peralatan lain seperti sound itu bang. Itu kita dapatkan dari mana bang? Gimana? Sound tadi, untuk joget-joget. Oh ya. Iya itu. Musik, alat musik. Itu. Sama sataran sama yang punya. Oh, sama sataran yang punya iya, bang ya. Yang punya kalau menjadi oinya, kita tinggal badan be. Oh, tinggal bawa badan be ya. Tinggal kita di Jambi di mana bang? Kuburan Cina. Di kuburan Cina ya. Selain badut ini apa ada kegiatan lain bang? Sekarang itu belum ada. Jadi harapan kita ke depan bang, kayak mana bang? Semoga pandemi kita ini cepat berakhir kan. Dunia kembali tak semula lah. Atau kegiatan-kegiatan PKM. Untuk basic kita dewek bang, kita keterampilan kita apa bang? Keterampilan cuman bang? Keahlian selain badut ini. Keahlian, tidak ada keahlian, kernet bangunan pula cuman. Oh, kernet bangunan bang ya. Tapi dalam kernet bangunan ini kita sudah paham semuanya bang ya. Yo, agak mengerti, paham belum? Oh, sudah agak mengerti. Badut jalanan biasanya memegang satu pengeras suara yang diiringi berbagai macam musik. Sambil menari-nari, badut jalanan ini pun mendapatkan imbalan berupa uang. Badut jalanan ini pun mendapati respon yang cukup baik karena membuat masyarakat terhibur. Namun tak jarang badut jalanan kerap ditangkap oleh petugas dan kemudian dilakukan pembinaan.
Khusus untuk badut jalanan di simpang pangkalan mal ini, dirinya rela tegak bertumpu pada kaki yang beralaskan sendal. Sambil menari, Eko membawa kantong sampah yang sudah dihiasi dan memikul pengeras suara sambil berharap pengendara yang melaju memberikan sejumlah uang. Eko mengaku bahwa dirinya sebelum menjadi badut jalanan merupakan seorang kernet bangunan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, Eko menjelaskan bahwa jarang bahkan tidak ada sama sekali pemborong yang memakai jasa. Eko menjadi badut jalanan sudah selama 6 bulan dan terpaksa karena tidak ada pilihan lagi serta himpitan ekonomi. Untuk kostum badut dirinya rela menyewa dengan cara bagi hasil dengan penyewa sebesar 30%. Untuk jam operasionalnya dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore atau selama 10 jam di jalanan dengan memakai kostum badut. Pendapatannya pun per hari tak menentu. Agar lebih banyak pendapatan, dirinya rela mengejar pengendara yang singgah ke toko di dekat kawasan tersebut. Dan berharap memberikan sejumlah uang. Eko menginginkan mempunyai hidup yang lebih layak lagi. Tetapi untuk keterampilan pun dirinya tidak ada dan hanya mengendalikan tenaga. Meski demikian, dia berharap pandemi COVID-19 di Kota Jambi segera berlalu dan dia dapat bekerja seperti biasanya lagi.